yang kita lakukan adalah merelokasi dia secepatnya. Ini tenda sudah datang, nanti biar Pak Disperindak dengan PD Pasarnya bisa menyelesaikan dengan baik, dan dia sudah bisa berusaha kembali. Yang jadi problem itu adalah ini kan pedagang kecil. Pedagang kecil itu pendapatannya ya hari itu untuk besok, besok untuk besoknya lagi kan gitu. Dan karena ini dia stagnan, gak bisa apa-apa, saya akan mencoba untuk mencarikan solusi, misalnya dari dana sosial atau apa. Tapi ini masih kita selaraskan dengan keberadaan keuangan di pemerintah kota. Tapi saya yakin kalau ini problem sosial yang harus diselesaikan. Saya sendiri punya 6 kios. Itu terbakar semua? Terbakar semua, rata wis. Tidak apa mas? Apapun. Jualan apa? Jualan kompor bekas sama kerudung-kerudung juga ada. Termasuk spare part kompornya juga. Berapa mas kira-kira kerugiannya dengan? Kerugian maksimal kurang lebih sekitar 40 juta. Ada rencana perbaikan ke depan pak? Ya, jadi kita sudah lihat di lokasi. Lokasinya memang butuh perbaikan dan insya Allah kita akan anggarkan di 2021 dengan skala prioritas 1 sehingga bisa segera diselesaikan. Nanti biar Disperindak menyusun kembali APBD-nya di DPA-nya untuk mengusulkan atau menggeser yang lain.